Halo semuanya, alhamdulillah kembali lagi di channel Tiara. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah klik dan nonton video aku. Gimana nih bun, kabarnya di sana? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya bun, bahagia selalu, lancar terus rezekinya, amin amin ya Allah. Nah buat kalian yang baru mampir, salam kenal ya bun dari aku Tiara, mama muda anak tiga rapat-rapat di kota Medan. Semoga isi video aku bisa bermanfaat, bisa menginspirasi dan juga bikin semangat. Semoga bisa diambil yang baik dan buang yang buruk ya bun. Nah untuk kali ini aku mau sharing ke kegiatan aku mulai dari pagi hari abis jemur pakaian ya bun. Abis nyuci pakaian di sini ya bun. Jadi mohon maaf banget kalau agak kurang. Gimana ya bunnya lihatnya kayak agak sempit banget ya bun. Tapi alhamdulillah masih cukup dengan badan aku yang 49 kilo ya. 49 atau enggak 50 kilo gitulah badan aku ya bun. Kadang 49, kadang 50. Ini walaupun sempit tapi masih bisa aku jangkau ya bun ke dalam ya. Nah soalnya nih mesin cucinya memang agak besar dan satu tabung ya. Mungkin kalau yang dua tabung mungkin masih bisa lah ya, agak longgar sedikit aja. Sebenarnya kemarin seharusnya tuh aku upload ya bun, soalnya kan ini yang mau aku usahakan setiap hari, tapi ya ada aja kendalanya gitu ya. Jadi semalam tuh aku ini nggak semangat banget dan kurang semangat, dan aku memang nggak di rumah, aku ke rumah orang tua aku aja ya, ke rumah neneknya, anak-anak sama atonya. Soalnya di rumah aku nih bun mati lampu dari pagi sampai sore jam 5 ya bun. Kami itu aku sama suami aku pagi-pagi tuh udah beli ikan nila ya. Jadi kita tuh nggak tahu untuk pemberitahuannya itu ya, daerah kami ini mati lampu dari jam 8 pagi ya, setengah 8 pagi sampai jam 5 sore ya bun. Aku nggak tahu dan aku bingung ngapain aja di rumah ya bun. Aduh, air juga nggak ada aku tampungnya, air cuman aku tampung seember besar aja. Maunya kan kalau mati lampu gitu udah aku persiapkan ya bun sampai 3 ember. Dan akhirnya aku pun daripada di rumah, aku ke rumah orang tua aku aja ya bun. Inilah ya, numpang makan, numpang mandi, numpang air lah di situ semuanya ya. Makanya banyak-banyak bersyukur kalau punya orang tua ya. Karena mati lampu, ya udahlah akhirnya udah hidup lampu ya bun jam 5. Ini kita baru balik ya dari rumah orang tua aku. Dan ini udah maghrib gitu, langsung aja di sini aku gercep masak. Dan ikan nila yang tadi pagi kami beli itu aku simpan di dalam freezer ya bun. Aku nggak tahu gimana keadaannya, semoga nggak busuk lah gitu ya. Alhamdulillah rupanya dia nggak busuk, nggak bau ya bun. Soalnya kan tadi kita beli ikan nila yang hidup ya. Dan ini aku bersihkan pakai jeruk nipis, alhamdulillah nggak bau, masih wangi-wangi seger ya. Ini langsung aja aku goreng bun ya Allah. Jadi memang rencananya masak ikan nila gitu itu ya untuk siang hari sampai malam. Aku beli 1 kilo lebih. Rupanya mati lampu dari pagi sampai sore. Aduh ya Allah. Kesel banget ya bun rasanya, apalagi air ya. Air kan kebutuhan banget. Kebetulan di rumah aku kalau air itu pakai listrik juga. Jadi kalau mati lampu airnya juga mati ya bun. Nah kayak gitu ya. Memang aku ya ini ya bun, kalau rada-rada sering mati lampu aku tuh udah persiapkan banget, udah 3 ember banyak lah aku tampung gitu ya bun. Di sini kan udah agak jarang ya mati lampu, alhamdulillah aku senang banget. Tapi kemarin tuh tiba-tiba sampai sore ya, sampai sore kan bingung. Terus aku juga mau nge-record video aktivitas aku juga bingung, kayaknya nggak dapat gitu bun pencahayaannya. Aku kan ngambil pencahayaan kan dari lampu rumah ya, soalnya aku nggak pakai ring light. Jadi kalaupun nggak bisa pakai ini lampu di rumah, mati lampu, mati air, ini aku bingung ya bun ngapain aktivitas aku di rumah. Ya udahlah, bagusan aku di rumah mama aku aja, aku bawa anak-anak ke sana gitulah pokoknya ya. Ini aku sambil cerita masa, apalagi kalau udah mati lampu ya bun, mati lampu, mati air, aduh udahlah.
lengkaplah sudah ya kan semuanya. Ya Allah ya Allah ya udahlah ya, udah terlewatin. Alhamdulillah ini udah normal kembali daerah rumah aku, hidup terus alhamdulillah. Ini ikan nilanya bun, aku kasih bumbu pakai sajiku ya bun, sama aku tambahkan kunyit bubuk biar agak kuning gitu. Dan ini aku tumis wortel sama bunga kol, aku nanti pakai daun-daun bawangnya. Ini sebenarnya aku udah malas banget mau masak ya bun, aku pengennya nasi goreng aja malam hari ini atau enggak mie instan. Cuman kata Abi Fatiha, kita kan baru beli mie ikan tadi, jadi bagusan utamakan ikan tadi aja katanya gitu ya. Ya udahlah, alhamdulillah masih bagus. Dan ini minyak goreng bun, aku beli di grosir. Abi Fatiha penasaran banget minyak grosir katanya gimana, hitam atau enggak, bagus atau enggak. Ini alhamdulillah masih bagus bi, ikan apa minyaknya, minyaknya masih kuning dan enggak gampang mie hitam juga ya alhamdulillah. Jadi gitu ya, karena baru pertama kali beli minyak di grosir, jadi rada-rada agak ragu gitu Abi Fatiha. Alhamdulillah sih bagus minyaknya ya bun, menurut aku masih kuning dan enggak gampang mie hitam. Jadi untuk menu kali ini bun, alhamdulillah cuman dua aja ya, dua atau tiga, sebenarnya dua ya bun, cuman sambalnya ini terpisah. Itu sambalnya tadi aku kasih garam, gula sama kaldu ayam. Ini sayurnya udah masak ya, tumisan sayurnya langsung aja aku ini letak di piring. Ini jadinya aku menunya ini ya bun, ikan goreng nila sama sambal merah dan juga tumisan sayur wortel sama bunga kol. Kalau di luar apa sih namanya nih bun ya, kembang kol atau apa, nggak tahu lah aku ya. Ini aku porsinya untuk anak-anak sama suami aku aja, aku paling tambah-tambah sikit aja ya bun, soalnya aku udah nggak selera lagi mau makan sebenarnya. Nggak tahu aku belakangan ini aku lagi kurang selera makan nasi ya bun, makan nasi makan cuman sedikit aja gitu ya, nggak tahu aku tak kenapa, cuman efeknya memang badan aku nih makin langsing cie, makin langsing. Emang nggak tahu ya bun, belakangan ini aku kayak kurang gitu makan nasi ya, biasanya banyak makan nasi, ini kayak agak sedikit aja, yang penting adalah makan. Tapi mau nggak mau memang harus persiapkan juga untuk suami dan anak-anak ya. Kalau lauk sih gampang ya bun, kalau lauk habis lauk nih emaknya paling telur aja dah beres ya kan. Gimana bun aktivitasnya malam hari, ada yang udah capek, udah tidur, udah lelah, atau masih sempat lagi cuci piring ya bun, boleh komen di bawah ya bun. Tapi di sini aku perhatikan komen-komen yang pernah aku tanya ya, aktivitasnya di malam hari cuci piring banyak ya yang masih sempat deh cuci piring ya, masya Allah rajin-rajin banget ini ya penonton aku ya, yang nonton ini bunda-bunda di sini rajin banget ya, katanya kalau nggak dicuci nanti ada kecoa atau cicak atau kotoran ini kena hantu blau. Kemarin ada yang komen kayak gitu ya, katanya nggak boleh ditinggalkan. Cuman kalau lelah, kalau capek itu nggak bisa juga sebenarnya bunda dipaksakan. Tergantung badan awak juga ya, gimana kondisinya. Kalau masih kuat kerjakan, kalau masih udah lemas banget capek, udah istirahat nggak apa-apa sih ya. Menurut aku sih gitu. Kalau lagi capek lelah, aku tinggalkan aja, udahlah ya. Besok pagi, tapi agak cepet ya, aku cuci piringnya kalau aku tinggal ya. Besok pagi sekitar jam 4, nah aku udah nyupir itu bun ya, subuh-subuh di jam 4 lah udah nyupir aku itu. Kalau malamnya banyak ya cucian piring, tapi di sini alhamdulillah badan aku masih seger, jadi aku usahakan aja malam ini selesai cuci piring. Nah,
Dan malam ini juga aku udah persiapkan untuk masak besok ya bun, sarapan sekaligus kita cemilan juga lah ya. Itu bubur kacang hijau itu udah aku rendam pakai air, jadi besok pagi tinggal aku masak aja ya bun. Malam ini pokoknya bermalam lah gitu ya. Tapi kalau bunda mau rebus langsung gak apa-apa ya, cuman aku gak pandai ngerebus langsung metode 5-37 gitu, aku gak pandai, aku gak tahu lah ya. Jadi makanya malam ini aku rendam aja pakai air itu bubur kacang hijaunya. Dan lanjut ini aku ngepel dapur, alhamdulillah seneng banget pokoknya kalau udah air hidup, bisa cuci piring, dapur bersih, rumah bersih, ngepel juga alhamdulillah ya bun. Nah ini dia bun bubur kacang hijaunya, ada berapa ya, sekitar 1/4 atau 3 ons ini aku gak tahu. Ini ada sisaan dari isi stok di lemari piring, jadi takutnya nanti dia ini ya berkutu pula takutnya kan, jadi udahlah aku masak aja untuk besok. Dan karena tadi aku di rumah orang tua ya bun, dari pagi sampai sore, nah itu sorenya kita ke ini ya, pulang gitu, sebelum kita pulang kita singgah ke swalayan. Kan kemarin aku belanja bulanan ini ya, gak ada ini pun deterjen cair, jadi aku singgah tadi sama suami beli deterjen cair, sama sikat gigi juga gak ada ya di grosir. Jadi ini aku beli deterjen cair, cukup murah aja ya bun, lagi promo dari harga 20 berapa ya, 28 atau 25, jadinya ini harganya 16.000 ya. 16.000 atau 18.000 sih aku lupa, aduh bonnya pun tak kemana ya. Dan sikat giginya ini 11.000, kemudian tisu 6.000, dan itu kentang kari ayam 1 bungkus 16.500 ya bun. Alhamdulillah stok belanja bulanan udah aman, deterjen udah aku beli, sama sikat gigi yang lainnya di grosir ya bun, kemarin udah aku bongkar di video sebelumnya. Nah di sini untuk buka tisu ya bun, untuk buka tisu pertama kali aku tuh ini bun, nggak tahu lantas kenapa ya kok kayak nggak pandai gitu aku ya bun, tarik kertasnya ya, kertas tisunya, jadi banyak banget nanti keluarnya. Nah aku pokoknya kalau dari pertama kali kayak nggak pandai gitu ya bun, kayak salah di mana lah ujungnya ya biar tetap rapi, jadi terbuka lah semua nih kertasnya nih ha, keluar ya bun. Atau aku salah ngambil gimana ya, ke samping atau ke kanan atau ke kiri ya kertasnya itu, aku bingung. Jadi kayak gini lah bun hasilnya, aduh banyak banget jadinya keluar ya. Yaudahlah nih sisanya yang banyak keluar nih nanti aku simpan aja ke dapur, lumayan lah ya bun, tambah-tambahan untuk ini lap-lap kompor. Nah ini baru rapi ya bun, tuh buka kertas yang satu di atas. Nah udahlah kayak gitu aja bun kan, aku gak pandai, mungkin aku yang salah ya bun cara ngambilnya ya bun, coba dulu komen di bawah ya. Cuman gara-gara selembar tisu ya, banyak banget ketarik semua. Ini mau aku simpan dulu sikat giginya, letak di kamar mandi, dan juga untuk deterjen cair di kolong dapur aja nanti. Jadi biasanya kan bun aku pakai deterjen yang warna merah ya bun, cuman memang itu nggak ada di swalayan kemarin, aku lihat udah kosong, udah habis mungkin ya. Jadi yang ada itu lagi promo pula ya kan, harganya di bawah 20.000, jadi aku sikat aja. Oke deh, sampai di sini dulu ya bun video aku, semoga bermanfaat, ambil yang baik dan buang yang buruk ya bun. Aku mohon maaf banget kalau ada salah kata di video kali ini. Insya Allah kita jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, terima kasih dan